Polres Indramayu, Jawa Barat telah menetapkan T berusia 43 tahun sebagai tersangka pembunuhan Kasini berusia 62 tahun ibu anggota DPR Republik Indonesia Bambang Hermanto. T ternyata adalah seorang asisten rumah tangga yang baru dipekerjakan korban selama kurang lebih 2 bulan. Pada Jumat 26 Mei 2023, Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fahri Siregar mengungkap bahwa T bertugas untuk membantu membersihkan rumah korban. Disampaikan Fahri, setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa 6 orang saksi, dia hanya berhasil menangkap tersangka T kurang dari 24 jam. Dari pengakuan tersangka, tersangka melakukan pembunuhan itu karena sakit hati. Fahri melanjutkan terkait motif ini pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Saat ini tersangka ditahan di Mako Polres Indramayu, Jawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Diketahui jasad Kasini ditemukan di dalam rumahnya di Blok Kedongdong, Desa Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Kamis 25 Mei 2023 malam. Berdasarkan penyelidikan, Kasini dihabisi pembantunya sendiri pada Rabu 24 Mei 2023. Kasus ini berawal saat anak korban, Adam Bahtiar, adik dari Bambang, sempat kesulitan menghubungi ibunya. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka memar di wajah serta patah tulang di bagian dada dan iga.